ada tedeng aling-aling yang tersembunyi, tetapi semuanya melalui keikhlasan yang mana tetap bertauhid kepada anak-anak sekalian. Hari ini, malam ini kita sangat berbahagia karena malam ini kita kedatangan cucu dari pahlawan nasional kita, cucu dari Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, hari ini juga akan diserahkan penghargaan Ibu Hermini. Mohon maaf, penghargaannya tidak besar, tapi ini adalah komitmen kami untuk menghargai. Ini adalah penghargaan untuk Bapak kita semua, guru bangsa kita semua, Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto dari Bani Hasyim. Dari Yayasan Masjidil Khair Bani Hasyim mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hermini selaku cucu dari pahlawan nasional Haji Umar Said Cokro Aminoto atas kedatangannya di sekolah kami tercinta. Kepada Ibu Hermini yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah kami, KBM TK SD SMP Islam Bani Hasyim. Beliau adalah cucu dari pahlawan nasional Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tepuk tangan yang meriah. Kita patut berbangga atas kehadiran beliau. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Hermini. Tapi yang paling penting adalah semangatnya, ruhnya, bahwa ruh kemerdekaan, kebangkitan nasional tidak akan terjadi ketika kita bisa melihat Bos Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, kemudian Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asari, dan yang terakhir adalah Soekarno. Makanya kita jejer 5 orang ini adalah 5 orang penting pahlawan muslim nasional yang pada akhirnya membuat negara ini merdeka, dan kita bisa bersantai seperti ini, tenang, aman, damai.
Maaf Pak, Bu. Malam-malam begini saya datang ke sini. Kain dan jalan cukup menghidupi.